Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Syabitin Nur Azman daripada program pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Pada hari ini saya akan bentangkan berkenaan impak penggunaan media sosial terhadap bunga persahabatan pada masa kini. Abstrak, persahabatan merupakan satu hubungan atau ikatan kasih sayang yang terlahir di antara dua orang individu atau lebih. Mutakhir ini, persahabatan bukan sahaja terjalin di dunia nyata, malah bunga persahabatan juga terjalin di alam maya. Jadi tidak heranlah jika terdapat pelbagai impak positif dan negatif yang terhasil daripadanya. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji berkenaan impak penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan pada masa kini agar masyarakat dapat mengambil tindakan sewajarnya untuk memperbaiki hubungan persahabatan di dalam media sosial. Bagi mencapai objektif kajian ini, metod kualitatif iaitu metod penyelidikan kepustakaan dan analisa data telah digunakan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat banyak impak negatif berbanding impak positif berkenaan penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan. Seterusnya, sorotan literatur. Antaranya ialah kajian mengenai adab unggul Islam dalam persahabatan antara insan oleh Azmi Yusof dan juga Muhammad Ismail. Beliau menerangkan secara ringkas mengenai definisi sahabat dari segi istilah dan juga bahasa. Seterusnya, kajian Siti Azalila Mustafa mengenai penggunaan laman sosial dan impaknya terhadap hubungan persahabatan dan talian. Beliau menerangkan mengenai maksud persahabatan dan talian. Seterusnya, Syekh Muhammad Saifuddin dalam artikelnya iaitu adab di media sosial, beliau menerangkan berkaitan adat-adat yang perlu diberi perhatian ketika menggunakan media sosial. Seterusnya, Siti Azalila dalam kajiannya penggunaan laman sosial dan impaknya terhadap hubungan persahabatan dan talian, terkandung dalamnya kesan negatif penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan. Dan terakhir, berdasarkan tajuk kajian kewujudan media sosial memberikan implikasi positif dan negatif terhadap interaksi sosial dalam kalangan masyarakat oleh generasi Pak Ryan SP, dapat perkara berkaitan kesan positif penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan. Seterusnya, metodologi kajian yang akan digunakan ialah metod kualitatif, iaitu kaedah penyelidikan kepustakaan. Data yang terdapat di perpustakaan dapat berupa buku, jurnal, majalah, kertas kerja, tesis dan seumpamanya. Sumber data yang akan digunakan adalah rangkuman data primer dan juga data sekunder. Metod penyelidikan yang akan dilakukan ialah metod dokumentasi, dan juga metod analisis data yang akan digunakan ialah metod komparatif dan juga metod deskriptif analisis. Okay, bagi pengenalan, pada akhir-akhir ini berlaku dalam masyarakat menggelar kawan, teman atau sahabat tidak lagi menerapkan hubungan kasih sayang sepatutnya yang telah dianjurkan oleh agama Islam. Hubungan ini telah dicemari dengan sifat-sifat yang tidak patut dilakukan dalam persahabatan, antaranya seperti membunuh, dengki antara satu sama lain dan sebagainya. Oleh itu, pengkaji tertarik untuk membincangkan tentang impak penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan pada masa kini. Dan juga pengkaji juga akan turut membincangkan berkenaan definisi persahabatan dalam talian dan juga adat-adat yang perlu dijaga apabila berkawan secara alam maya. Okay. Permasalahan kajian, manusia sering alpa dalam mengamalkan adat persahabatan, terutamanya adat persahabatan di atas talian sehingga telahnya impak negatif dan positif hasil daripada hubungan persahabatan terjalin secara atas talian yang berlaku pada masa kini. Jadi kajian adalah untuk mengenal pasti impak penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan pada masa kini. Okay, hasil kajian, yang pertama berkaitan definisi persahabatan dari segi istilah dan juga bahasa. Menurut Azmi dan Ismail, 2017, kalimah sahabat berasal dari kalimah Arab. Menurut kamus lisan Arab, ia berakar daripada kalimah sahibah, sahibahu, yushibuhu, sahibatan yang bermaksud dampingan atau teman. Terusnya, menurut Al-Jubaidi, persahabatan ialah satu bentuk pergaulan kebersamaan, pendampingan dan saling memberi komitmen antara satu sama lain, sama ada melalui fizikal atau sebagainya. Seterusnya, definisi persahabatan dalam talian bermaksud satu pencegahan ikatan dalam kumpulan manusia yang lebih besar menurut Siti Azalila. Meneliti dalam pelakuan sosial menunjukkan bahawa media sosial ini digunakan untuk mengekalkan hubungan yang sedia ada, membentuk hubungan romantik dan mencipta persahabatan baru dalam talian. Penelitian yang dilakukan oleh Readings dan Gaffin, Biggie dan Budiman menunjukkan bahawa kebanyakan pengguna menggunakan dan memperuntukkan semua masa harian mereka di laman sosial bagi tujuan persahabatan, utamanya dalam kalangan remaja. Seterusnya, ada adab persahabatan dalam media sosial. Yang pertama adalah menggunakan perkataan yang sopan, seperti mana yang dianjurkan dalam surah Hujurat ayat 11 yang mengingatkan kepada kita supaya tidak mencemooh, merendah-rendahkan, menyatakan keaiban dan memanggil-manggil dengan gelaran yang buruk ke atas pihak yang lain. Seterusnya, adab yang perlu dijaga adalah bersangka baik. Hal ini boleh dilihat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang menekankan supaya kita tidak bersangka buruk, mengintip mencari kesalahan orang lain dan mengumpat. Seterusnya, menjaga batas-batas pergaulan. Hal ini kerana Allah maha melihat. Walau mana saja kita berada, maka kita perlulah menjaga batas-batas pergaulan ketika menjalankan hubungan persahabatan di laman sosial.
Yang keempat, menjaga keaiban. Keaiban rakan kita. Tak kisahlah apa pun, tapi kita kena perlu menjaga keaiban mereka. Sebagai sahabat yang baik, inilah aib sahabat kita. Terusnya, impak positif penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan. Yang pertama, kesan terhubungan. Ini Rahmat berpendapat ciri-ciri utama media sosial adalah sebagai kesan terhubungan. Hal ini dibuktikan lagi kita dengan kenyataan daripada Khairuddin yang mengatakan antara kesan positif penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan ialah memudahkan suatu hubungan itu terbentuk kerana masa untuk berinteraksi dengan media sosial itu lebih fleksibel. Yang kedua, mengurangkan masalah, dapat mengurangkan masalah kesunyian. Kerana rakan-rakan boleh berinteraksi di media sosial, jadi mereka mampu berinteraksi dalam masa yang panjang, dalam jangka masa yang panjang, sekaligus mampu menghilangkan rasa kesunyian dalam diri mereka. Yang ketiga, dapat mengurangkan masalah tekanan. Khairuddin mengatakan antara kesan positif penggunaan media sosial dapat mengurangkan masalah tekanan kerana apabila kita menceritakan masalah kita di media sosial, pasti akan ada rakan-rakan yang memberi nasihat dan juga pandangan. Yang keempat, dapat mengeratkan silaturahim. Nur Hafizah 2020 mengatakan ramai akan terkejut bila diberitahu bahawa hubungan kita ni sebenarnya menjadi lebih akrab walaupun kita berjauhan atau satu sama lain. Ikatan persahabatan ni menjadi lebih dekat menurut laporan ini. 59% berkongsi bahawa hubungan mereka melalui saluran digital tu lebih berbentuk, lebih mendalam daripada sekadar tutup kepada topik chatting sahaja. Okay. Terusnya, impak negatif penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan. Yang pertama, menimbulkan rasa tak puas hati. Menurut kajian Siti Azalila, hampir 65% yang putus sahabat disebabkan sikap sahabat yang tak memuaskan hati yang, atau menjengkelkan seperti bergaduh, berlaku perselisihan faham dan sebagainya. Yang kedua, berada dalam keadaan yang berbahaya. Okay. Aida Su berpendapat banyak rakan-rakan dan talian ini mungkin meletakkan anda dalam keadaan yang berbahaya. Anda boleh berakhir menjadi mangsa gangguan atau kehendak seksual. Oleh itu, anda perlu sedar dan berhati-hati tentang semua kebaikan dan keburukan yang rakan-rakan dalam talian. Yang ketiga, berpotensi kehilangan kawan yang sebenar. Sebab berdasarkan pernyataan Fauzi Hanim, antara kemudahan teknologi maklumat terhadap kanak-kanak dan remaja ialah menghalang kecerdasan interpersonal di hubungan sesama manusia yang menyebabkan mereka ni kurang komunikasi dengan orang di sekeliling. Keasyikan mereka melayari internet menyebabkan mereka ni bersifat introvert. Jadi introvert. Yang keempat, mendapati suka untuk kita percayai seseorang. Aida Su mengatakan bila persahabatan secara online ni adalah perkara yang biasa, tapi persahabatan yang sebenar berkait rapat dengan kepercayaan. Amanah ni adalah faktor yang paling penting dalam mana-mana hubungan. Tetapi terdapat ada juga manusia yang baik dalam dunia ni, cuma peratusannya amatlah sedikit. Jadi selidiklah dahulu latar belakang seseorang jika anda benar-benar ingin menjadikan dia teman baik anda. Okay, yang kelima, tidak boleh mengharapkan sokongan. Bagi remaja, tak mudah untuk bina dan pertahankan hubungan persahabatan. Ross 2002 menyebutkan bahawa kualiti persahabatan terbaik terlihat dari dukungan dan cara remaja itu mengungkapkan diri kepada temannya jika mereka dihadapkan pada masalah. Istilah remaja adalah teman sebagai tempat curahan hati agar dapat terus-menerus menjalinkan tali persahabatan. Remaja generasi milenial perlu untuk tetap mempertahankan nilai-nilai seperti kepercayaan dan penerimaan. Yang keenam, niat yang boleh diragui. Kerana menurut Aida Su, anda tak benar-benar pasti tentang niat di sebalik persona manusia di dalam talian. Mungkin dia seorang kawan yang baik, tetapi anda tak boleh terlalu yakin dan terus mempercayainya. Oleh itu, pilihlah kawan secara berhati-hati. Kita perlu memilih kawan secara berhati-hati kerana kita sendiri tidak boleh menerka niat yang tinggi. Okay, rumusannya, hasil daripada kajian ini dapat disimpulkan bahawa persahabatan ini adalah satu bentuk pergaulan, kebersamaan, pendampingan dan saling beri komitmen antara satu sama lain sama ada melalui fizikal atau sebagainya. Persahabatan dan talian ini merupakan satu ikatan yang lebih mudah untuk dijaga dan satu kumpulan manusia yang lebih besar. Kepentingan untuk kita jaga adab-adab seperti perkataan yang sopan dan sangka baik, menjaga batas gaulan, menjaga aib rakan, semasa menjalinkan hubungan persahabatan dalam sosial amatlah penting untuk diterapkan dalam diri setiap insan yang bergelar sahabat. Dan itu impak penggunaan media sosial terhadap hubungan persahabatan pada masa kini juga dan ingin dikaji dari sudut impak positif dan negatif juga jelas dapat dilihat melalui kajian ini. Justeru itu menjadi satu kemestian bagi kita untuk terapkan nilai-nilai baik dalam diri untuk pastikan hubungan persahabatan terjalin setelah sekian lama tidak terputus begitu saja. Dan persahabatan baru dapat dimulakan dengan penuh berhemat dengan adat dan sopan kita sebagai seorang sahabat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Berikut ialah rujukan daripada saya. Itu sahaja. Terima kasih.